Jadi perempuan di era modern ini nggak mudah. Kenapa? Karena di satu sisi memang banyak sekali peluang berkarir yang terbuka, kesetaraan gender dan sebagainya, kemudian bisa mengakomodasi kita untuk bekerja. Tapi di sisi yang lain, keluarga nih, pasti dong peran ibu, peran seorang istri juga dinanti. Nah, gimana kita dapat menyeimbangkan keduanya, dan bahkan di saat-saat tertentu, perempuan sebenarnya bisa loh berkolaborasi, karena keluarga itu kan berdua. Jadi istri dan suami bisa sama-sama berkolaborasi untuk berbagi tugas. Contohnya, dalam pernikahanku yang baru sekitar masuk tahun ke-6. Jadi di awal itu memang kita sudah sepakat nih, kita berdua, saya dan suami, boleh sama-sama berkarya asal tahu porsinya. Nah, memang dari keluarga Asia ya, kita dengan adat ketimuran selalu pasti punya prinsip bahwa istri harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, dalam artian melayani suami dan juga anak-anak, mengatur kebutuhan rumah, memasak, paling tidak ya mengurusi lah ya, supaya ada makanan di rumah tersedia, anak-anak nggak terlambat ke sekolah, kemudian suami juga terurus. Nah, tapi sebenarnya banyak loh suami-suami juga yang juga sudah memiliki pola pikir bahwa rumah tangga itu atau urusan dapur itu bukan hanya beban sang istri. Karena itu aku bersyukur banget bisa berbagi peran sama suami. Jadi kita bisa berbagi pada saat kita sudah lelah pulang kerja gitu ya. Saya misalnya mempersiapkan meja makan, kemudian suami tidak segan-segan menawarkan untuk, yuk sini piringnya aku yang cuciin. Nah, gak ada rasa harus malu, gak ada rasa harus, wah ini kodratnya kok kebalik ya? Nggak harus seperti itu. Karena yang penting menurut saya, di mana kita punya pengertian satu sama lainnya, saling mencintai dan menyayangi, sehingga kita bisa berbagi peran dan berbagi tugas. Tapi nih, kan nggak semua suami juga yang bisa misalnya ngomongin anak sampai tidur, nyuapin makan anak, mandiin dan pakein baju ke anak-anak. Nah, kayak suamiku mungkin ajak main bisa. Tapi untuk mengurusi seperti ganti popok, mandiin misalkan, terus ngomongin dia sambil tidur. Nah, nggak semuanya bisa dilakukan di awal. Karena itu, kalau kayak aku sih, yang penting ada niatan untuk berbagi beban. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan dipaksa juga. Kadang-kadang kita mungkin bisa ada support system lain, orang tua, atau mungkin pengasuh yang bisa membantu kita untuk meringankan tugas. Apalagi nih buat working moms. Ini dilema yang juga udah kita kerja mungkin 8-9 jam satu hari, lelah macet di jalan, sampai di rumah anak-anak ngajak main. Belum lagi kalau sudah tiba jam tidur, anak nggak mau tidur. Dah, itu rasanya stresnya sampai ke ubun-ubun ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengurangi stres? Yang pasti support dari keluarga, dari orang terdekat, dari suami itu penting banget. Nah, jadi dengan gak segan-segan minta tolong ke suami, kita mudah-mudahan bisa berbagi beban pikiran, beban kelelahan, dan suami-suami juga, yuk, peka yuk. Kadang-kadang kalau istrinya sudah mulai lelah gitu ya, udah mulai raut mukanya itu capek banget, bisa juga loh suami-suami sedikit turunkan gengsi atau egonya untuk menawarkan bantuan. Gak ada salahnya kan sekali-kali ngurusin rumah tangga, atau bahkan sekali-kali hari Sabtu atau Minggu kasih waktu istrinya untuk me time keluar, sementara suami-suami bisa gantian jaga anak. Nah, kalau misalkan kewalahan ya bisa juga dibawa ke rumah orang tua dulu. Intinya ingat moms, kamu punya support system, jadi gak sendirian.